lagi di Jogja, kita ngambil jalur pegunungan. Ya, ada ikan, kita beli ikan buat dimasak. Oke sahabat, ayo terus. Mantap bro, bro. Kita mau manggar tongkol bro. Mantap bro. Mania bro. Berikan. Ada lagi dari mana kak? Jogja ya? Indrayani. Ini ada pantai. Keren bro. Ya. Pemandangannya. Ini ada. Ya. Nah, ini ada Larno toh. Larno anak. Di. No, pemandangannya guys. Mantap. Tuh ada orang loh sana, ada mahasiswanya loh. Tuh. Ya. Ini wilayah Yogyakarta nih. No, itu lautnya no. Belakang ini laut pantai mantap. Jadi kita nih pesen ikan. Kenapa ini? Makan. Nah, ini si Mbak Se. Ini dagangnya nih Pak nih. Makan sama Nabi. Oh. Nah. Ini kalau di sana itu kita mancing mania ini. Kesukaan saya ini samge bro. Samge di sini ada bro. Samge. Samge di mana-mana ada ya. Iya. Namanya tanah air beta ini. Samge di sini juga ada di Jogja, guys. Mantap. Sahabat, sekarang Reres ada di tempat Dinas Kelautan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuh. Jadi beli ikan dulu ya buat makan ya. Ini tempatnya tuh tempat pelarangan ikan pantai Saring Kiri Subo Gunung Kidul. Nah ini Reres fishing kesini nih ngontrol kapal nih karena ini berasal dari Banten. Putra Banten ada di Jogja, guys. Tuh. Purta. Tuh, Putra Banten. Ono Purta Banten. Tuh. Tuh. Tuh, Putra Banten tuh. Orang Banten nih, Putra Banten di Yogyakarta nih. Mau lihat. Di sini pantai ditutup. Pantainya ditutup. Reres tuh. Oke. Ya. Pantai. Guys, di daerah Yogyakarta. Wonosari, Yogyakarta, Indonesia. Ye. Di sini ada kapal Reres Fishing Banten ini. Luar biasa. Mantap, guys. Inilah TPI Gunung Kidul daerah Istimewa Yogyakarta. Kapal-kapal nelayan lagi bersandar. Malam siap melaut. Ada kapal polisi. Oh. Nih. Indahnya dikelilingi gunung-gunung. Oh, Araresno sama Mas Bro. Mania Bro. Makan ikan yang seger-seger. Jadi seger-seger sudah dipelaki, dipotongin buat makan sore. Oh, Pak Polisi air lah posisi di TPI Gunung Kidul. Jadi pantai ditutup, nggak boleh. Kita juga bisa masuk karena berikan. Oh, ada Mas. Mas Bro, sun Mas. Nah ini kapal Reres Fishing. Ya, kapal kita segede itu di sana Banten untuk mancing mania.
Oke, sahabat. Sahabat. Udah nyampe nih. Di pantai. Noh, ada mancing noh. Ayo. Noh. Yuk. Ayo turun. Bismillah. Inilah pantai yang ada di Gunung Kidul. Ya. Oh. Pas tuh. Ya. Ih, ada ikannya. Ikannya, guys. Tuh. Ikannya banyak. Sekarang ini kalau sore hari jelang malam ini air sampai naik ke sini nih. Ini sekarang lagi turun. Di sana ada Mas Gareng. Oh. Nah, pantai yang ada di wilayah Gunung Kidul. Tidak ada pasirnya, karang semua, sahabat. Lubang itu gatel. Kondisi wilayah itu mantap, guys. Mantap ya, Mas. Pantai ya? Sadeng Gunung Kidul. Wis. Ombaknya. Ya. Wow, ringan sekali karena sini airnya pas. Saya pakai itu umpan besi deh. Dari dengan Mas siapa nih, Mas? Dengan Mas Kistoro. Dari mana? Dari Bantul. Oh, dari Bantul. Orangnya Pak Haji Suryono nih, kampungnya Bantul. Oh. Ada di sini. Bantul di sini dekat ya, Mas? Imogiri kok. Oh, Imogiri dulu. Imogiri, oh, ya. Nih lagi mancing mania, guys. Sama kayak kita no. Pakai umpannya tuh, Mas Kris. Umpan besi. Nggih. Okay. Dari mana? Tangerang. Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Yeah. Sudah dapat belum sampean? Belum, Pak. Belum. Belum, baru ada. Biasanya ikan apa iki? Ikan jiti, saya travel, Pak. Oh, jiti. Iya. Yeah. Ya pakai itu jiti makan, apalagi kalau ada tengiri ini. Iya. Yeah. Langsung sikat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita suka mancing mania juga. Ini lihat sahabat ya. Ombaknya sini gede-gede banget. Luar biasa. Ya. Banyak kan ikan jiti nih. Oh. Ikan jiti nih. Oke, mantap. Ya guys, Bapak mau coba mancing. Oh, ush. Mantap, guys. Jiti. Itu. Jitinya berapa kilo ya, Mang? Oke, hey, guys. Dapat yang 12 kilo. Wow. Ush, mantap. Di sini. Ya, di sini. Pak, di sana. Kota Sari, Kalimantan. Kelihatannya perang pitis, Pak. Kalau sudah sana, udah pasti. Oke, guys, Bapak nih mau dapetin ikannya, semoga dapet untuk Mas. Makan-makan. Ya, udah nyobain pasir. Terima kasih. Iya, Kak.
Sun ya. Itu apa namanya? Kita. Oke. Okay. Ini namanya ketingting. Perahu ketingting ini. Nah, lihat ya, sahabat ya. Pemandangannya di sore hari ini mantap sekali. Indonesia indah, guys. Wih, mantap. Mania enggak, Bro? Mania, Bro. Wow. Tapi saya kita enggak bawa pacarnya, Bro. Berapa kok? Sekarang kan kita tujuannya mau lihat sapi. Iya. Ya dasarnya mumpung masih ada waktu, kita lihat pemandangan, katanya Jawa Tengah itu indah. Mantap katanya. Sayang ya. Iya. Bawa pancingan ya. Jadi kita enggak bisa mania. Ini kalau bawa pancingan di pantai dulu nih. Mantap. Aku mau tajik. Guys, ini ada yang mania nih, di mas-mas nih. Enak banget ini mah, kalau kita mandi sono harus pakai duit. Di sini mah pinggir pantai aja langsung. Yang mono juga tuh pasnya sono GT-nya gede-gede. Wow. Mantap. Orang lewat mana ya? Sore hari. Ada kecewa nih. Enggak bawa pancingan. Tapi semalinya aja mau. Kasihan deh. Tapi lupa. Ya suatu saat nanti kita belanja sapi lagi, baru kita bawa pancingan, kita setrek di apa ini? Pantai Sadeng. Pantai Sadeng. Pantai Sadeng gitu ya, Solo. Yogyakarta ya. Ikannya juga katanya di pinggir kali ini, dengan apa laut ini, giti, mantap, oke? Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.